akan membuat umpan putih menggunakan ikan nila. Yuk, kita simak videonya. Yuk, kita masukin dulu ikan nilanya sebagai amisan. Kita pisahkan kulitnya. Pelan-pelan saja ya, teman-teman. Kita masukkan ke plastik. Ini teman-teman, kita bujuk-bujuk ya, jadi ikan nila kita haluskan. Oke, kita masukkan bahan selanjutnya. Kita pakai putihnya saja ya, teman-teman sobat mancing mania. Yuk, kita masukkan. Kita bijak-bijak. Bahan yang tadi, daging ikan nila atau amisan ikan nila. Yuk, kita masukkan ini guys.
sekarang kita masukkan daun pandannya ya, dua helai aja kita potong-potong jadi begini nih. Ini dia penampakannya kayak gini guys. Dan disitu kita ini ya, kita fokus 10 sampai dengan 15 menit saja. Ya oke teman-teman, ini saatnya kita fokus umpannya ya, 10 sampai 15 menit. Jangan lupa di blok balik ya teman-teman. Kita fokus 10 sampai 15 menit saja. Yuk teman-teman, kita angkat ya. Lalu kita ademkan dulu. Yuk teman-teman, ini dia hasil tadi yang habis dikukus. Kita buka ya, nanti kita bejek-bejek, ini bejek. Setelah dibejek nanti kita masukkan umpan pelangi jempol amis wangi 2-3 sendok sama kinoy 1 sendok makan saja. Yuk kita masukin umpan pelangi amis wanginya 1. Yuk kita bejek-bejek guys, umpan yang tadi guys. Oke, untuk sobat mancing semua, selamat mencoba ya.